sekali kita tuh inginnya mencari kuliner yang khas. Nah, jadi jangan sampai kalau ditanya di Samarinda kemana, orang bingung, cuma nasi kuning aja, ya, atau misalnya. Jadi harus ada pilihan-pilihannya ya. Jadi nanti lebih banyak variasi dan pilihan-pilihan kuliner-kuliner khas dari Kalimantan Timur. Bukan harus Samarinda ya, bisa Kalimantan Timur, karena Samarinda kan bisa dikatakan sebagai etalasenya Kaltim. Jadi tidak harus khas Samarinda, tapi boleh khas dari daerah-daerah lain kita ambil juga gitu, tapi disajikannya di Samarinda. Kita perlu ada semacam edukasi juga ya ke masyarakat supaya mereka mengapresiasi masakan-masakan. Jadi kalau bisa tadi makanan khas yang mungkin udah hampir punah pun dihidupkan aja lagi. Kemudian nanti diberitahu orang ini tuh apa. Nah, kadang-kadang kalau ada makanan baru yang khas Kaltim tapi dia bukan orang Kaltim, dia kan ragu gitu, ini isinya apa ya gitu. Nah, jadi diberi penjelasan, ini bagus kan ada semacam QR code, misalnya ini menu ini isinya apa. Terus apa penjelasan-penjelasan itu tuh storytelling tentang suatu kuliner juga menarik ya.